Nah, bagi teman-teman kalau misalnya casingnya sudah rusak ya, teman-teman bisa tinggal ganti cover belakangnya. Ini tipenya adalah Xiaomi Redmi Note 3. Ya, di sini tombol volumenya sudah kopeng begini ya. Ini aslinya warnanya gold, cuman diganti warna silver ya. Kemudian mau diganti lagi warna gold lagi. Ini saya dapat dari online. Ini karena dibeliin cover, karena ini bagian volumenya kayak begini nih, rusak kayak begini, jadi nggak bisa ditekan. Kalau power masih bisa, ini masih bisa, ini doang volume atasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari volume kayak gini ya, harus beli sepaket ya, se cover sama ininya. Nanti kita dapat apa, tombol volumenya. Nanti next saya ganti casing, saya buatkan videonya. Oke, jangan lupa di subscribe, ikutin channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.